Ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, kembali lagi di channel Darwisun Energy. Salam jumpa lagi, kita tidak lama baru upload lagi channel ya guys, karena sibuk. Baik, di sini kita akan memperkenalkan sebuah produk yang sedang kita produksi, yaitu genset tenaga baterai berkapasitas 1 kW. Mari kita langsung intip bagaimanakah produknya. Begini, produknya seperti ini. Ini adalah jenis genset tenaga baterai yang bersumber dari baterai atau aki ya. Sini baterainya, tempat baterainya berkapasitas 500 Ah watt hours. Nah, di sini sistemnya 12 volt, sistem off grid. Sini berkapasitas 1 kW. Di sini ada MPPT 60 ampere. Berfungsi untuk konversi dari panel surya disalurkan ke baterai, program untuk pencargingan dari panel surya. Sistem kerja genset tenaga baterai ini adalah pemanfaatan dari sinar matahari, yaitu benar-benar mandiri, sistem pembangkit sendiri dari tenaga surya, dari pemanfaatan sinar matahari itu dikonversikan menjadi arus DC, kemudian arus DC dikonversikan menjadi arus AC dengan step up dari power inverter jenis pure sine wave. Jadi outputnya itu AC pure sine wave sinus murni yang aman buat peralatan-peralatan seperti AC, mesin cuci, pompa air, dan peralatan-peralatan listrik rumah tangga. Di sini ada beberapa, coba kamera mendekat. Ada beberapa produk yang sedang kita produksi untuk kita kirim ke daerah luar pulau. Begini ya, guys. Coba kamera mendekat ke sini. Nah, di sini adalah kabel-kabelnya. Di sini adalah baterainya, baterainya sudah kita packing ya, baterainya. Ini baterainya yang satu panel itu 5 biji yang dimasukkan ke box system itu 5 buah, total 100 ampere, dan ini baterainya 100 ampere. Oke, di sini ada spesifikasi dan panduannya. Mari, ini kameranya lagi. Ini Pak Beno belum dikupas, lupa pasti. Oke. Produk ini adalah genset tenaga baterai. Di sini ada satu lembaran spesifikasi, SOP dan standar pemasangan. Sebelum kita terangkan, di sini ada SOP, standar operasionalnya ada di sini. Ini untuk load daya 300 watt ini bisa 24 jam pemakaian daya 300 watt sampai 350 watt. Untuk pemakaian AC di bila mana diperlukan, minimal standar AC setengah PK. Untuk lifetime di malam hari kurang lebih 4 jam per malam. Untuk siang hari ini bisa 5 jam karena ada dorongan dari panel surya. Di samping AC bisa juga pompa air, masak nasi, setrikaan, dan lain-lain kebutuhan alat rumah tangga. Untuk genset jenis ini bisa diaplikasikan di KWH 900 sampai 1200 VA atau volt ampere KWH ya, untuk pemakaian KWH rumah, dengan kapasitas panel surya 1500 WP watt peak, dengan kapasitas baterai 500 Ah. Di sini sudah saya lengkapkan untuk spesifikasinya. Di sini ada standar-standar atau langkah-langkah pemasangan.
Di sini ada panduan pemakaian beban SOP standar operasional sudah kita lengkapi. Langkah-langkahnya di sini, beban apakah untuk on 12 jam per malam itu apa aja bebannya sudah kita terangkan di sini. Tidak boleh dipergunakan buat apa saja, sudah kita tulis di sini semua, jadi lengkap ya. Jadi customer nanti tidak bingung untuk cara pemakaiannya, sudah kita tulis. Ini adalah spesifikasi. Spesifikasi ini adalah peralatan yang tertempel di sini, sudah kita tulis di sini spesifikasinya. Ya mungkin itu untuk perkenalan dari kita. Untuk pemesanan kita bisa sampai 5 kW 5000 watt, tergantung kebutuhan. Untuk lifetime bisa dikonsultasikan, karena lifetime itu berhubungan dengan daya baterai. Jadi produk kita seperti ini, adalah kamera yang sedang kita produksi. Oke, mungkin itu saja dari kita, sedikit info ya, karena kita jarang upload video, jalan upload di YouTube karena kita sibuk dan tidak sempat. Mungkin hanya ini perkenalan dari kita. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Salam sukses bagi teman-teman, maju terus. Salam EBT, energi baru terbarukan. Salam sukses bagi komunitas Panel Surya. Semoga kita selalu maju untuk meningkatkan dan membantu bagi masyarakat yang belum terjangkau PLN. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you.